Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Acha Utut Channel di channel kebanggaan kalian semua guys. Tentunya channel kebanggaan saya juga ya guys. Jangan tertawa. Oke, jangan tertawa. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara merawat channel yang sedang berkembang. Ini permintaan dari Sobeng As Channel ya guys. Bagi Anda yang baru bergabung di channel kebanggaan ini, silahkan bantu dukungannya. Catat. Bagi Anda yang baru bergabung di channel kebanggaan ini, silahkan bantu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng ya guys, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan share di semua media, baik media nyata, media alam gaib, media sosial. Oke guys, jangan lupa check it out. Oke guys, yang perlu dilakukan bagi channel yang berkembang yaitu salah satunya yaitu kita tetap memberi semangat atau support kepada channel-channel pemula, yaitu dengan membantu ya guys. Ibarat kata channel yang sudah berkembang itu tanaman yang sudah mulai berkembang biak ya guys ya. Nah, channel itu tetap butuh nutrisi atau butuh air ya guys ya. Ibarat kata air atau nutrisi itu dari teman-teman kita, support dari dukungan teman-teman lain. Jadi wajib bagi kita juga mendukung channel lain. Saya yakin walaupun channel yang berkembang itu sibuk ya guys, karena banyak komentari, ratusan komentar, bahkan banyak view, banyak sub, tetap kita datangi ya guys. Walaupun slow respon, itu seperti itu, saya mengalami sendiri. Jangan malah karena kita sudah merasa berkembang kita cuek, jangan seperti itu. Yang berikutnya guys, tetap memberi dukungan dengan cara apabila ada teman kita upload, kita datang guys, kita datang. Saya wanti-wanti bagi kalian tetap aktifkan lonceng, notifikasi lonceng. Karena apa? Dengan aktivasi lonceng maka kita akan mempererat komunikasi kita. Saya datang ke channel mereka, mereka pun datang ke channel kita. Itu seperti itu ya guys. Jadi kita tahu sehingga subscriber kalian tidak hilang, karena subnya permanen. Yang hilang itu seperti itu guys, sudah sub tidak pernah saling berkunjung, nanti jam 4 pasti hilang. Jam 4 ya, jam 4 orang ngerti ya guys. Nah ya gue orang apa orang kepenak guys. Yang berikutnya yaitu kita tetap berkomitmen membantu sesama teman. Misal bagi youtuber-youtuber yang sudah berkembang di komunitasnya, membantu teman itu tetap dibantu ya guys. Jangan karena sudah merasa dia sudah sukses maju maka dia tidak mau membantu teman lagi, itu salah. Yang berikutnya, sering upload ya guys, upload video supaya teman-teman kita tahu ya guys. Yang tidak boleh dilakukan bagi channel yang sedang berkembang yaitu yang pertama, tidak boleh sombong ya guys ya. Itu tidak boleh sombong, jangan mentang-mentang kita sudah di atas mereka, kalian didatangi, kalian tidak mau mendatangi, itu salah guys. Yang berikutnya, jangan gengsi. Saya wanti-wanti jangan gengsi, karena kebanyakan bagi para channel yang sudah berkembang atau senior itu mereka akan merasa malu atau gengsi apabila datang di channel yang pemula atau memiliki subscriber yang sedikit ya guys ya. Biasanya mereka akan malu, wah nyongis gede kok ya channelnya, gelemen temen mampir nih channelnya, channel pemula ya kue ya guys ya. Yang berikutnya, jangan gengsi ya guys. Kebanyakan channel yang sudah mulai berkembang itu mereka gengsi untuk datang duluan atau memberi dukungan atau mendatangi video channel yang di bawah mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah besar, buat apa tetap membantu yang kecil, itu salah. Tetap harus komit ya guys,
tetap saling membantu, saling support. Karena tadi saya bilang, ibarat kita tanaman, kita tetap butuh air, dan air itu adalah support dari teman-teman. Itu seperti itu. Yang berikutnya, kita jangan acuh tak acuh. Ya, ketika teman kita memberikan dukungan, kita acuh, itu jangan seperti itu ya guys. Karena kita tidak akan ada apa-apanya tanpa mereka. Ingat guys, tidak akan ada apa-apanya tanpa dukungan mereka semua. Oke? Itu yang perlu saya sampaikan ya guys. Apabila ada tambahan, silahkan kalian tambahkan di bawah komentar apa saja yang perlu dilakukan bagi channel yang sudah berkembang dan yang tidak boleh ya guys. Silahkan bagi komentar yang paling bagus, nanti akan saya promosikan di komunitas saya besok ya guys. Oke, terima kasih. Salam dari Aca Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.